Pemirsa tragedi yang menimpa pesawat Hercules di Medan Sumatera Utara menambah catatan panjang kecelakaan pesawat militer yang menjadi bagian dari alutsista kita. Apa sesungguhnya hal mendesak yang perlu menjadi perhatian serius dalam pengelolaan alutsista dan apakah modernisasi serta peremajaan alutsista harus menjadi fokus utama pemerintah yang tidak bisa ditawar-tawar lagi? Untuk bahasnya telah hadir bersama kami di studio Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI Muhammad Fuad Basya dan pengamat militer yang juga peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI. Diandra Mega Putri Mengko, terima kasih uh, Mbak Diandra dan juga Pak Fuad Basya sudah hadir di Berita Satu. Sebelum kita mulai perbincangan, kita simak dulu informasi berikut. Presiden Joko Widodo meminta dilakukan investigasi mendalam untuk mengetahui penyebab kecelakaan pesawat Hercules C130. Presiden juga memerintahkan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI untuk merombak sistem manajemen dan pengadaan alutsista TNI. Kuasi korban Kecelakaan pesawat Hercules telah dilakukan, dan saya juga telah memerintahkan investigasi yang mendalam soal penyebab kecelakaan ini. Dan agar segera dilakukan, saya juga perintahkan kepada Menteri Pertahanan dan Panglima TNI untuk melakukan perembakan yang mendasar tentang manajemen Alusista TNI. Dan selanjutnya juga sistem pengadaan Alusista harus diubah. Ini momentum. Kita tidak boleh lagi hanya membeli senjata, tetapi juga bergeser ke modernisasi sistem persenjataan. Industri pertahanan kita harus terlibat, mulai dari rancang bangun, produksi, operasional, latihan pemeliharaan, hingga pemusnahan alutsista yang sudah tua. Dan yang paling utama, pengadaan alutsista harus diarahkan kepada kemandirian industri pertahanan, sehingga kita bisa sepenuhnya mengendalikan. Kesiapan operasional alutsista TNI. Saya juga ingin TNI memperkuat sistem zero accident kecelakaan nihil untuk penggunaan alutsista TNI. Pesawat tempur, pesawat angkut, kapal perang, kapal selam, hingga helikopter serta perwira dan prajurit TNI yang mengawakinya harus berada dalam kesiapan operasional yang tinggi. Ya, itu tadi pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Pak Fuad, sebelumnya kami dari Berita Satu juga menyampaikan duka mendalam atas kecelakaan saat Hercules 130, C130 ya, yang menewaskan ratusan ya. prajurit dan juga penumpang. Tentunya juga ini menjadi duka bagi uh, masyarakat Indonesia, tidak duka hanya bagi semua. betul Berita Satu karena itu adalah TNI kita, begitu. Ya. Baik, Pak Fuad. Um, Sebelum membahas mengenai alutsista, kita mau mengupdate dulu bagaimana penyelidikan uh, terakhir terkait dengan kecelakaan pesawat Hercules tersebut, Pak, kemarin. Ya, update yang terakhir yang saya terima ya, data terakhir itu ada sekitar 135 korban yang sudah ditemukan. Mm -hmm. Kemudian dari 135 itu dapat kita simpulkan bahwa 122 itu adalah awak dan... Uh, penumpang pesawat. Ya. Kemudian artinya 18 itu adalah warga setempat warga. yang tertimpa. Okay. Mudah-mudahan dalam evakuasi berikutnya sudah tidak ditemukan lagi. Iya, kita berharap ya, tidak terus, terus bertambah saja. begitu ya. kita harapkan demikian. Ya. Baik. Terkait kemudian hasil penyelidikan lebih jauh untuk penyebabnya, ya. ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak apakah sudah ada perkembangan, Pak? Uh, jadi begini, uh, tim penyidik sudah langsung dibentuk oleh uh, di Perintah Panglima TNI kemarin ya langsung okay. kepada Kepala Angkatan Udara siapkan yeah. segera untuk tim investigasi yeah. untuk masuk ke Medan untuk menyelidiki. Mm -hmm. Namun kita tahu sendiri bahwa situasi satu hari dua hari ini kita masih semua konsen kepada evakuasi oh, okay. ya evakuasi. Mm -hmm. Jadi suatu hal yang tidak memungkinkan seorang uh, investigator kemudian orang sedang sibuk evakuasi dia tanya sini tanya sana okay. orang malah marah nanti kan yeah. gitu ya. Jadi mm -hmm. ini betul-betul konsentrasi evakuasi mm -hmm. setelah jadi baru kita konsentrasi kepada uh -huh. uh, penyidikannya penyidikan dan dari investigasi. Kecelakaan itu sendiri. Baik, artinya ya. butuh beberapa waktu lebih lama, begitu ya pak, oh, ya, ya, untuk kemudian masih mengetahui. Pesawat terbang kan cukup lama ya, ya investigasinya. Betul. Ya, Oke, ya. baik, Pak Fuad. Uh, tadi kita sudah dengarkan pernyataan dari Presiden Joko Widodo dan itu kemudian pasti terjadinya kecelakaan kemarin, ya. Pak Fuad, mengenai manajemen alutsista kita. Sejauh ini memang seperti apa manajemen alutsista yang ada di Indonesia hmm. sendiri khususnya, begitu Pak? Ya, saya kira manajemen alutsista selama ini kita laksanakan sudah sesuai dengan uh, Uh, prosedur yang kita lakukan ya, kita uh -huh. ambil misalnya contoh untuk di angkatan udara misalnya gitu ya, satu-satu uh -huh. angkatan udara kita ambil ini uh -huh. proses pengadaan itu uh -huh. sudah mulai dari bottom up ya uh -huh. kebutuhan apa yang ada di satuan kemudian dibentuk di proses dalam suatu namanya one heart two yeah. uh, ulangi, one to ada uh -huh. one to ada itu, ulangi, one heart to dulu, dari one heart to itu adalah seorang staff operasi uh -huh. kemudian menghimpun semua satu-satu operasional dia, yeah. mereka mendiskusikan apa sebenarnya sisa yang cocok untuk kita okay. dengan kondisi wilayah kita, dengan kondisi perekonomian kita, uh -huh. dengan kondisi sisa kita yang ada saat ini, apa sebenarnya yang kita butuhkan itu mereka proses. Uh -huh. Nah, lolos dari uh, One Hartu ini masuk ke One Ada, uh -huh. One Ada itu dikepalai oleh uh, Wakil Kepala Staf Angkatan udara Angkatan Udara. Ini kita bicara Angkatan Udara ya. Okay. Di sana diproses. Beberapa alternatif yang disampaikan oleh satuan bawah ini disampaikan di secara dibahas di sana. Oke, okay. hmm. mana alternatif alternatif yang paling mungkin? Hmm. Hmm. dari alternatif-alternatif yang paling mungkin, inilah nanti menjadi bahan dari hmm. angkatan udara hmm. untuk mengajukan kepada Panglima TNI. Kira-kira alutsista apa yang mereka butuhkan? Gitu, oke, okay. masuk ke Panglima, -panglima TNI. Hmm. Nah, Panglima TNI juga akan mengadakan di sana namanya One hmm. ya, dewan kebijaksanaan, penentuan alutsista itu sendiri, hmm. itu terdiri dari Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, Kepala staf umum. TNI. Okay. Nah, di sana nanti akan dibahas tentang alutsista yang di, akan dibeli oleh Angkatan Udara. Hmm. Nah, bagaimana uh, interoperabilitas dengan Angkatan Laut, bagaimana dengan Angkatan Darat, kemudian koneksitasnya seperti apa yeah. apabila ini menggunakan ini permasalahannya apa gitu, itu akan dibahas di sana. Okay. Kehasil keputusan inilah nanti akan kita lemparkan kepada Kemhan bahwa mm -hmm. TNI dalam hal ini TNI Angkatan Udara akan membeli alutsista berupa ini gitu. Okay. Nah, itu yang mm -hmm. kita lemparkan kepada Kementerian Pertahanan. Proses okay. pembelian di, di Kementerian Pertahanan. Yeah. apakah itu melalui ke atau mungkin diberi pakai okay. DP bisa atau mungkin beli langsung. Cukup panjang, gitu nekri, ya? Pak, ya? Nah, itu urusannya Kementerian Pertahanan, bukan baik, kita lagi. Baik. Ya. Nah, Mbak Dianra, kalau dari uh, penyampaian Pak Fuad, sepertinya cukup panjang proses untuk uh, pengadaan alutsista tersebut. Tapi, apakah ini yang kita butuhkan atau yang sudah cocok untuk uh, pertahanan keamanan kita sejauh ini? Mbak Dianra, melihat oke, okay, pertama-tama saya juga ingin mengucapkan dulu bela sungkawa, ya, Pak, bagi -hmm. keluarga besar TNI dan atas kehilangan kita, uh, TNI Betul. kita semua. Ya. Pa, tadi, saya ingin menyambung juga apa yang sudah disampaikan. Pak uh, Fuat ini uh, sebenarnya berdasarkan ini Permenhan nomor 34 tahun 2011 itu ada pedoman pelaksanaan pengadaan alutsista. Mm -hmm. Nah, tadi yang Pak Fuad telah sampaikan itu ada 5 tahap uh, dalam pengadaan alutsista. Yang yeah. pertama itu pra persiapan tadi yang Pak Fuad telah jelaskan sama pada saat persiapan. Mm -hmm. Nah, kemudian setelah itu mungkin itu tahapnya ada berada di Mabes. Nah, setelah yeah. itu ada di uh, kemenhan yaitu Itu pada pemilihan penyelia yaitu tentu mekanismenya tadi mau seperti apa apakah yeah. ekspor atau yang lainnya, kemudian hmm. uh, ada lagi penyusunan dan aktivasi kontrak itu tentang bagaimana mencairkan anggarannya. Yeah. Kemudian, uh, tahap kelima adalah tahap pelaksanaan dan penyerahan alutsista itu sendiri. Yeah. Apabila kita lihat di pengadaan ini, sebenarnya ada satu yang ingin uh, saya tambahkan. Mungkin kami lihat, kalau secara teoritis, mm -hmm. uh, kita bisa melihat ke negara lain juga. Biasanya, itu ada life cycle, mm -hmm. uh, life cycle dari suatu alutsista yang diperencanakan dari konsep sampai kepada disposal atau kapan alat itu sudah ti tidak bisa dipakai lagi. Okay. Di Indonesia sebenarnya ada itu semua, hanya kebijakannya masih terpisah-pisah hmm. gitu. Jadi kita ada juga perawatan tapi kebijakannya masih belum sama dengan ini, masih masih terpisah-pisah. Ada juga mungkin penentuan kapan alat ter, uh, Persenjataan tersebut sudah tidak bisa dipakai, tapi masih terpisah juga. Dan Jadi, itu yang menyebabkan kemudian life cycle kita cukup lama. Nah, begitu, menurut prosesnya. saya, mungkin akan lebih baik apabila kebijakan itu ditaruh di dalam satu uh, kebijakan, satu okay. kebijakan komprehensif dan integratif terhadap itu semua, sehingga hmm. satu life cycle terhadap alutsista itu bisa dilihat secara hmm. jelas. Walaupun kita, saya pahami bahwa kita sekarang kekurangan anggaran untuk mengadakan alsi tapi saya kira itu harus tetap perlu dilakukan. Oke, okay. tapi saya kira, kira ya, begitu, silakan, ya. Nah, Itu sebenarnya itu bukan, kita life cycle juga sampai finish justru yeah. sampai penghapusan itu sudah seberada. Mm -hmm. Itu proses saya sampaikan tadi proses sampai pengadaan kan gitu ya. Yeah. Kita punya proses perencanaan ya gitu ya, mm -hmm. proses pelaksanaan, punya proses pemeliharaan penggunaan, mm -hmm. Kem, dalam penggunaan ini termasuk pemeliharaan di sana dan mm -hmm. proses penghapusan nantinya kan tapi gitu. Tapi untuk life cycle sendiri apakah memang kita butuh waktu lebih lama kemudian dari eh, tadi ada beberapa negara lain yang juga melakukan itu begitu. Nah, kalau kalau kita kepengennya sih secepat-cepatnya makin makin baru alat susah kita makin suka. Tapi kan kita harus menyadari juga kemampuan keuangan okay. negara kita harus sadari bahwa okay. negaranya kan yeah. tidak hanya membina TNI saja, yeah. banyak yeah. di bidang yang lain kan gitu. Okay. Selama ini lah saya masih bisa kita pakai. Kenapa kita harus gagal sebagai contoh misalnya sekarang hmm. kita menggunakan Hercules gitu ya yeah. Hercules sekarang. Memang ada yang menyarankan Hercules segera di. Uh, modernisasi di, begitu di ya oke modernisasi okay. bagus Oke. Okay. masih ada yang bagus bagus yeah. tapi kita kan belum rencanakan itu karena apa itu bukan merupakan suatu skala prioritas yang tinggi karena kenapa just, pak justru alusista kita yang pesawat tempur kita lebih butuh lebih banyak kan begitu bukan pesawat hmm. angkut yang seperti ini, kita butuh lebih banyak tapi buktinya lebih makan korban nah, sementara juga, pak. alat angkutnya sendiri masih memenuhi syarat untuk dipakai Hmm. karena kita kan orang melihat aja sesaat masalah Hercules ini. Yeah. Hanya dilihat bahwa Hercules ini produksi tahun 64. Hanya yeah. itu saja yang dilihat. Yeah. Yeah. Padahal dia tidak tahu bahwa alusista ini digunakan dasarnya kan bukan dasar umurnya sekian tahun sekian tahun. Oke. Okay. Pesawat terbang ini kan digunakan dasar penggunaannya dengan jam terbang, gitu. Ya. Uh -huh. Berapa jam terbang yang sudah digunakan? Uh -huh. Kemudian pada jam terbang keberapa dia harus grounded, kan begitu? Uh -huh. Sebentar Hercules sendiri masih sekitar 50-60% persen terpakai, gitu. Tapi bukankah kemudian dengan memperhitungkan uh, durasi atau lama pemakaian itu juga memperkecil atau meminimalisir terjadinya kecelakaan, begitu pak? Oh iya untuk betul. Makanya itu saya katakan pesawat. tadi, ya. kalau makin mempercepat proses modernisasi kita malah makin senang gitu loh. Okay. Tapi dengan kita mampu nggak kita untuk melaksanakan modernisasi secepat itu uh -huh. dan tidak mengabaikan apa yang ada ini, gitu mm -hmm. persoalannya adalah di anggaran sendiri untuk alokasi eh, pengadaan ataupun juga maintenance sendiri masih kurang. Ya, jadi, kan begini: hmm. kita ini kan semua masih serba keterbatasan. Okay. Jawaban keterbatasan cuma satu: jawabannya apa -apa? skala prioritas. Hmm. Jadi dalam proses pengadaan apapun yang kita laksanakan Karena kita punya keterbatasan Maka hmm. skala prioritas harus kita tentukan Yang hmm. mana yang prioritas sekarang kan begitu Anda merasa bahwa untuk TNI sendiri skala prioritasnya masih kecil begitu Pak? Uh, kita bukan hmm. begitu Jadi di TNI Angkatan Udara sekarang ini Karena Hercules ini masih dalam proses panjang untuk penggunaannya oh, Lifetime-nya okay. masih cukup lama hmm. Kemudian kita juga masih punya Boeing yang lain Kita masih punya juga Fokker yang kita gunakan, ada juga hmm. CN dua CN yang sedang yang baru kita sebagai Fokker nanti kita siapkan hmm. juga masih ada, maka yang kita butuhkan justru pesawat-pesawat tempur. Oke, okay. ya. hmm. baik. Madiana sedikit kemudian kalau kita membahas tentang skala prioritas sendiri, apakah memang pengalokasian anggaran dari khususnya untuk mungkin pengadaan alat ataupun juga maintenance alat pertahanan keamanan jauh mungkin lebih difokuskan begitu? Apakah memang itu sudah yang benar ataukah memang juga pesawat-pesawat Hercules untuk kegiatan operasional itu bisa dijadikan satu Uh, fokus uh, atau prioritas penting begitu, iya. Sebenarnya sih, saya kira kalau untuk pengadaan dan skala prioritas itu tergantung kepada decision maker atau uh, orang yang mengambil kebijakan yeah. itu sendiri. Hmm. Bagaimana para decision maker ini melihat kebijakan keamanan atau lingkungan strategis di ke depan? Apakah hmm. yang kita butuhkan adalah pesawat tempur untuk persiapan perang atau untuk deterrence terhadap negara lain ataukah okay. yang kita butuhkan lebih ke alat-alat mengangkut -alat logistik seperti ini untuk menangani bencana hmm. mungkin saya kira itu yang perlu dikaji ulang lagi lebih dalam oleh mm -hmm. Kementerian Pertahanan juga. Untuk melihat sebenarnya apa yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan ini mungkin itu akan membantu dalam menentukan skala prioritas apa yang benar-benar kita butuhkan. Yang saya kira mungkin Hercules bisa masuk dalam salah satunya di situ. Oh kita kan? bukan lima tahun ke depan kita yeah. sampai yeah. tahun yeah. 2024 sudah masuk. Kita rencana kita sampai tahun 2024 sudah masuk. Minimum Mini Force sudah ada di kita. Jadi program yeah. kita bukan hanya setahun dua tahun tidak. Mm -hmm. Program setahun ada lima tahun ada sampai 20 tahun kita sudah punya. Sampai 2024 kita sudah punya. Cuma masalah anggaran kemudian terbatas di poin keberapa ya, saja. tapi mungkin kita harapkan nah. pada tahun 2024 nanti. Minimal okay. bisa force bisa sudah bisa 100 mendekati 100 atau sampai 100 okay. Ini kekuatan kita akan semakin baik Betul -betul karena baik. kondisi sekarang baru 38 kan gitu. Oke, okay. hmm, baik Pak Puat, mbak Dian kita akan yeah. lanjutkan perbincangan di segmen yeah. berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di prime time. Talk